dan assalamualaikum guys, bersama saya lagi Syafiq Aiman dan juga Daniel Zombie Handsome. Dan hari ini kita dah haras. Haras saja. Haras kat belakang. Okey, haras ada. Dan hari ini kita akan membaca, bukan membaca buku ke, membaca apa ke yang tak best. Hari ini kita akan membaca DM request di IG saya, Syafiq157. Let's go. Jadi guys, kalau korang tengok dekat sini, kita ada banyak komen. Okay, bukan banyak komen lah, banyak DM. Beratus, beribu, saya tak tahulah. Every single day, every day ada. Tekan delete all. Yang, weh, tekan ni eh. Tekan tu. Tak boleh, jangan. Jadi kita akan baca tapi tak semualah. Kita pilih, selected, okay. Selected, kita just tengok mana yang best, kita akan baca, okay. So, let's go. Daripada Zik. Ui, banyaknya dia. Banyaknya dia hantar. Ajak video chat lah. Oh, okay. Daripada Zil Zul Fikar, okay. Dia kata selamat jadi. Selamat jadi, terima kasih. Saya tak perasan message sebab terlalu banyak. Okay, assalamualaikum salam. Jadi tengok yang bawah sekali ni apa ni. Salam Abang Syafiq, saya nak main dengan awak. Main apa? Wow, to the moon. To the moon. Okay, jadi abang, saya nak request satu benda. Boleh tak abang beli kereta paling pelik di Forza? Boleh. Apa je Syafiq Ahmad tak boleh buat? Boleh tak abang bawa kereta SUV terlaju? Boleh. Saya konten, tengok semua video konten, Forza abang. Next konten, konten. Supra paling laju kan? Betul. Abang boleh tak main Mobile Legend? Tak boleh. Tak boleh. Daripada Azman. Azma. Azma.n. Uish. Apa hal ni? Uish. Woi. Apa hal mamat ni? Ini dah lain ni. Okay, kita baca eh. Oh, dia buat hantar hari ni 19 minit lepas. Kau ingat konten kau best sangat ke? Wish. Woi. Belum tengah video lagi dah buka dah message. Yang berunsurkan. Berunsurkan ke negativity. Negativity. Okey. Okey, baca ni, baca dia kata, aku menyampah tengok muka kau. Menyampah tengok muka aku eh. Jadi tengok aku sini mesti fake account ni. Aku rasa fake account. Jadi kita tengok kalau budak dia gentle, dia akan post gambar muka dia. Baik aku tengok budak main Lego. Konten sam. Kita buka profile dia. Kita buka profile dia. Buka profile dia jap. Buka profile dia. Woi. Tapi dia follow aku. Tapi dia follow aku. Apa yang hobi mahal ni? Apa ni? Apa yang mahal sangat hobi dia ni? Dengan DP ni, DP apa ni? DP apa tu? Macam kertas. Kertas eh? Tapi macam awan ni. Ni awan ke meja ni? Tapi dia follow aku. Woi, budak ni following eh. Following siapa je? Eh, kau ajar lah. Ada satu kau nak tengok. Woi, teruk ah. Kau rasa dia tekan 3 dot dah. Tekan 3 dot. Oh, sabar kita. Apa report ah? Eh, sabar kita baca. Kita baca, kita baca. Aku nak habiskan. Aku nak baca dia punya ni. Aku nak. Kau ajar dia ni. Ni apa dia? Aku hantar pasal carbon fiber. Okey, carbon fiber. Alright. Lepas tu dia kata apa? Tiba. Ingat gempak ah. Woi, bagi tahu zombie, zombie. Dia ada pesanan untuk kau, zombie. Dia ingat dia dengan kau bagus sangat ah. Bocah. Ajak lawan ML goyang goyang kuah. dia nak kena tembak dengan straw Starbucks lagi sekali. Setakat lawan ML PUBG dengan kau boleh aku sapulah. Aku panggil budak. Aku panggil budak, aku nak lawan ML dengan kau. Ada berani budak bocah. Budak mana ni? Budak ni. Okey, jadi wow. Ini hate kom, ini hate DM ni. Awal-awal lagi dah gaduh. Apa cerita ni? Tak delete ah dua hari. Tak apalah, tak apa. Aku rasa kita tak main ML. So, tak apa, biar dia lawan orang lain. Syafiq Aiman nak add dekat Roblox boleh? Tak boleh. Jangan palau please. Okey, sekarang kau buka Roblox. Kau buka Roblox kan? Tambah satu tab buka Roblox kan? Mm-hmm. Okey. Okey, tekan. Okey. Okey, tutup balik. Okey dah. Saja je. Saja bagi dia ingat oi. Eh, dia nak air aku ni, Kali tak ada. Kita bagi dah harapan palsu. Ha,
harapan. Harapan menjadi lah. Send message. Uy. Hai. Hai. Hai, siapa Aiman? Uy, terkejut aku. Terkejut aku ada lah. Ingat nak baca mantra apa, nak santau eh. Hai. Dah seram lah. Okay. Hadiah 1 million subscribers. Hoodie Minecraft skin tu texture dia khas saya buat untuk Abang Syafiq. Kalau abang boleh tengok texture dia sama dengan hoodie profile abang. Harap abang guna skin ni dan tolong buat video survival Minecraft please. Okay. Buka sikit. Ui. Uish. Open. Boleh ni? Ui, macam gempak ah. Tapi dia kena hantar file lah. Kita tak boleh pakai gambar je. Dia kena hantar link apa ni, apa folder ke, Google Drive ke. Oh, email lah. Okay. Email, share pack ni. Okay, kind kid. Okay, thank you so much. Follow balik. Follow eh? Follow dia. Accept. Macam ni lah. Kita boleh accept. Kita accept. Masuk. Kita message dia. Wow, saya janji saya tak kasih orang. Ini apa ni? Mesti minta nombor telefon ni. Eh, betul lah. Okay, dia kata, hai Abang Syafiq, saya peminat awak. Bagi saya nak nombor telefon. Saya janji tak kasi orang. Minta maaf nanti. Saya tak boleh bagi nombor telefon saya kat orang. Sebab nombor telefon tu lah nombor telefon saya buat bisnes. Nanti kang, kalau saya bagi kang, semua orang dok spam call saya, pisang. Nombor telefon untuk merchandise boleh? Ya. Yeah. Kalau nak beli merchandise. Bukan call. Beli barang sahaja. Kita dalam Discord. Okay. Abang, doakan saya. Sebab saya kena COVID. Okay, dek. Semoga Amal Azim Junior sembuh dari penyakit ini. Amin. Ilah. Meriah eh. Ini betul-betul personal ni. Personal. Assalamualaikum Abang Aiman. Saya suka cerita Abang Aiman dari A sampai Z saya tengok. Dari A sampai Z zombie. Ya kan ni? Percaya ke? Yeah. Image is blur to protect you. Okay, dia tengok, dia ambil gambar semua, gambar aku. Inilah bukti dia. Inilah bukti dia. Okay, kita tengok dia cakap apa. Abang Emang, kenapa saya edit dengan Abang Emang? Abang Emang tak balas. Saya betul-betul peminat dengan Abang Emang. Oh, orang tengah no. Tengah balas ni. Abang kasi balas ni. Syafiq Emang. Saya betul-betul minat Syafiq Emang. Balah Syafiq Emang. Betul-betul eh. Okey. Dia betul-betul minat ni. Balas Syafiq. Jangan tak balas. Ya, saya balas. Saya nak dengar dulu. Okay, kita tengok sini pula. Uy. Dia friend dengan kau lah. Pending. Aku dah full. Dah full. Tak boleh jalan lah. Okey, ni. Oh, pending juga. Aku pun dah full juga. Tak boleh full. Okey. Kira lagi. Syafiq Emang. Kalau Syafiq Emang tu buat video main Roblox, kabarlah ke saya. Saya nak join Syafiq Emang. Boleh. Video Roblox nampak kita online je. Join je. Okay. No problem. Kita orang tak belagak eh. Kita orang tak apa, tak sombong. Tipu. Kalau ada lagu copyright tak boleh buka eh. Ha, betul. Ni pula ni apa pula? Wow. Okay, kita accept. Wow, boleh tengok ah. Wow. Copyright. Syafiq Aiman. Ah, ni peminat. Oh, okey. Baca. Syafiq Aiman 1209 abang saya Azim. Boleh bagi Robux tak? Nak 1000. Boleh tak? Okey. Woi. Betul-betul minta ni. Boleh. Just bagi. Nombor kredit card dengan 3 digit dekat belakang ya. Alright guys. Soalan ataupun DM daripada Nazrul Ikhwan. Okey, dia kata, "Bang Syafiq, kenapa saya tengoklah kan harga 11,000 bang silence." Tapi bila abang sebut kepala bang tu tak silent. Kenapa saya tak sadar tak kecau? Itu salah ke editor lah. Nampak tak marah editor.
Bukan sebab laptop hilang, sebab ID tak betul. Ah. Kenapa 11K dia pergi censored bila orang mencarut dia tak censored? Kenapa tu? Panggil dia, panggil dia. Ini soalan tuju kat dia ni. Editor! Editor! Mana dia ni? Ha? Ui, Umar. Okay, hilang kan? Sorry lah, Umar aku banglu kan. Dia tak dengar. Ui, hilang! Jawab. Aras! Kami ada soalan yang ditujukan kepada engkau. Dia kata kat sini, abang, kenapa saya tengok lah masa dalam video ni. Yang sebelah ibu tu kau tengok kan? Sensor, yang sensor. Kepala bana tu kau tak tut kan? Kenapa? Kenapa? Saya tengoklah ke harga sebagian masa ini. Tapi bila abang sebut kepala bana, kepala bana tu abang tak tut. Kau yang edit video ni kan? So soalan ni tujuk kat kau lah. Jawab, jawab sekarang. Masalah teknikal kot. Rasanya oh, bila salah masalah teknikal lah. Masalah teknikal. Tangan tattoo cram kot. Tak mana tu tak boleh nak tekan. dah terbiasa carut eh. Tak apa, lepas ni kita akan bukan biasa. Itu dah di dalam darah daging. Oi. Okay guys, jadi sekarang ni kita try reply message Azman 209. Okay, sebab dia je yang paling hate komen dalam banyak-banyak ni. Kita tanya siapa? Bikin panas dah. Woi, the scene lah Syah. Oh, the scene eh. Oh. Weh, lama tunggu. Tak. Sekarang ni call dia lah. Call. Eh, boleh call lah dah ni? Tak tahu. Tak boleh doh. Tak boleh. Woi, dia typing lah. Woi, dia typing wey. Wish. Ni betul-betul tak ada kerja ni. Ah, kena. Why are we still here? Just to suffer. Kena. 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 Terus senyap kan, terus senyap dia. Senyap betul. Senyap dia. Woi. Wah! Woi! Mana boleh ni? Ini kau hajar ni. Kau hajar ni. Betul-betul fikir mana sebab ni. Wey, mana mak ayah dia ni? Mana ni? Ha? Bagi nombor telefon mak ayah kan? Aduh, ini yang pokok kelapa ke nak goyang-goyang? Budak-budak aku sendiri kata empat dengan ni. Bagi semua tu kan. Wesh, bahaya ni. Dia panggil satu geng dia. Itu panggil Sufi seorang ke? Kau boleh jumpa lagi budak tingkat empat sekolah aku dekat Bukit Bintang eh. Oh, Harry Bukit Bintang kan eh. Aduh, siaplah. Dah tak payahlah Azman ni. Kita pergi kat sini. Kita pergi kat sini. Kita blok dia. Bye-bye Azman. Ingat nak follow back tadi. Oh, emoji. Oh, emoji ni. Ini betul-betul fans ni. Hai, assalamualaikum Abang Syafiq Aiman. Saya minat Abang sangat-sangat. Dari dulu Abanglah orang yang happykan saya. Even time tu saya sedih. Abanglah orang yang dapat kembalikan senyuman saya. Birthday saya 2009. Alamak. Lepas okey. Dan saya harap hadap. Dan saya hadap Abang Syafiq dapat wish birthday saya. Dapat tu kenapa kena kat vlog? Dapat. Wish birthday saya. Dapat. Wish birthday saya. Dia kena okey. Kalau Abang Syafiq wish birthday saya, saya akan lagi special Abang Syafiq. Saya harap sangat-sangat abang baca ni dan notis saya. Saya tak tahu macam mana nak describe berapa happynya setiap kali saya tengok muka Abang Capik. Bismillah, saya harap saya dapat! Dapat!
Okay, dapat apa yang saya impikan selama ni? Yang menjadi sedih. Smiley face, love, envelope, love, 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 cincin, cap, padlock, bunga, love. Tak seru. Tadi plan mesej dia. Panjangkan umur serta ditambahkan lagi rezeki. Amin. Alright, settle. Alright guys, so sampai di sini saja video kita pada ini. Thank you for watching. By the way, ni just for entertainment only. Jangan kecil hati, okay, kalau saya tak reply mesej awak. Tapi kan sebab, lah. Bukan, bukan. Sebab mesej saya ni terlalu banyak. Every single day, every jam ada mesej. Lagi-lagi bila saya launch barang, dia punya mesej dia masuk macam gila guys. So kita akan jumpa lagi dalam next video, insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum.